Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi bagaimana kita boleh membuat rekod skrin ya, menggunakan aplikasi Wondershare Filmora 9. Okey, ini ya, Wondershare Filmora 9. Baik, klikkan pada Wondershare Filmora 9. Okey. Okey, klik pada file. Okey, klik pada record media and then kita pergi kepada record PC screen. Okey. Sebenarnya sekarang ni apa yang telah dibuat ni adalah saya telah merekodkan screen saya. Eh? Okey. Sekarang okey, katakanlah saya nak buka saya punya file dalam PC saya. Okey. Okey. Katakan saya nak mengajar fizik lah, eh, fizik. Semua collection PowerPoint saya di sini. Okey. Saya nak pilih chapter ini. Okay, ambil masa sikit ya, sebab Filmora 9 ni dia punya apps dia memang apa, menggunakan memori yang besar. Tetapi dia punya function sangat banyak lah. Eh? Dan dia adalah free. Okay. Okay, katakanlah saya nak mengajar pada kelas hari ni. Eh? Chapter 3. Okay, saya buka saja electromagnetism dan saya record. Jadi sebenarnya, okay, sekarang ni saya tengah record lah apa yang saya tunjukkan pada tuan-puan. Okay. Saya tengah record saya punya sharing ni pada tuan-puan. Eh. Okey, sekiranya tuan-puan nak mengajar menggunakan record, contohnya tuan-puan record dahulu PDPC tuan-puan and then tuan-puan hanya sharekan link dia kepada dalam YouTube ke ataupun setelah selesai record, tuan-puan boleh share melalui YouTube. Dan tuan-puan boleh sharekan link tu kepada anak murid tuan-puan ya. Okey, sekian saja dari saya. Okey, terima kasih.